perhatikan dulu bentuk partikelnya apa ya. Nggak bisa langsung kita menggunakan persamaan AV yang ada di sini gitu ya. Jadi AV yang ada di soal 315 misalnya itu kan SP per VP sama dengan 6 per D gitu ya. Nah itu kan karena speknya beda gitu ya. Jadi DP sama dengan 6 per AV itu karena kubus bentuknya. Kalau silinder bentuknya beda lagi gitu. Ya, Kristiawan coba.